ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، سعادة الأفاضل yang saya hormati ketua dan seluruh pengurus Korindo selaku pelaksana Tabligh Akbar pada kesempatan kali ini, juga santri Al-Maghfirah semuanya yang saya banggakan, para ikhwah fiddin, ukhti yang cantik-cantik dan insya Allah semuanya mencintai saya. Kalau nggak cinta saya, ngapain diwangi sesek-sesekan begitu? Itu semuanya biar tertib. Mohon himbauan tadi, tasnya dipangku, oke? Nanti kalau nggak mau mangku tasnya, tak suruh mangku saya. Alhamdulillah. Langsung ke poin aja ya. Kalau nanti saya pakai kata sambutan terlalu lama, biasanya pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur. Syukur udah bisa memanjat sendiri, gak usah kita panjatkan. Kalau yang kedua ya, biasanya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita. Kapan kita junjung beliau yang telah membebaskan kita, mengeluarkan kita dari jalan yang kegelapan menuju yang terang benderang, dikira pegawai PLN. Langsung aja ya, kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan. Datang ke majelis ini dipaksa atau enggak? Berarti ikhlas. Walaupun nanti ada infak sampai dua kali, ikhlas. Janji Allah, Rasulullah dan para malaikat menjadi saksi. Ini dia nih seneng ini. Jamaahnya seneng. Subhanallah. Allah, kita bersilaturahim, bertolabul ilmi, tentu saja dengan harapan mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, semakin istiqomah dalam beribadah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin dirindukan oleh syurganya. Ini penting. Kenapa? Kita tahu ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj,
Beliau sempat keliling ke neraka, meneliti neraka, nyambangi neraka, tibae penduduk neraka niku sing akeh sinten? Jawab kula. Penduduk neraka niku sing akeh sinten? Kula ngono. Angger gak kula gak tak teruske. Penduduk neraka sing akeh sinten? Sampean kok gak gelem ngomong kula ya apa sampean dudu wong wedok. Oke. Meraih cinta dimensi tiga alam. Ini sing gawe judul mbok sapa. Maksud saya enggak seperti itu. Oke. Dikaitkan seperti itu juga bisa karena harapan kita dalam menjalani kehidupan dengan cinta itu tentu saja bukan hanya di dunia saja. Maka seringkali saya sampaikan semboyan hidup kita bukan hanya cinta sehidup, bukan hanya cinta sehidup semati, tapi cinta sedunia akhirat. Ini harus kita canangkan, dan yang menentukan itu adalah Anda, kaum perempuan, kaum wanita, kaum ibu. Allahumma salli ala Muhammad. Ukhti fillah rahimakumullah. Kaum wanita, kaum perempuan, atau kaum ibu, di dalam perkembangan sejarah memang mengalami pergolakan yang luar biasa. Pergolakan yang luar biasa menggemparkan dunia. Halo. Pada masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu masa piye? Wanita itu tidak ada nilainya. Bahkan wanita jauh lebih murah daripada segenggam pasir. Di masa jahiliyah dulu, wanita itu turasu wa tuhabu wa tuba'u wa turhanu. Wanita bisa diwariskan, bisa dihadiahkan, bisa dijual belikan, bisa digadaikan, dan banyak dijadikan sebagai bahan taruhan dalam perjudian. Diomongi wau. Di zaman jahiliyah dulu, wanita itu bisa diwariskan. Dulu istrinya bapak, begitu bapaknya meninggal, langsung diwaris sama anaknya, jadi istrinya anak. Rumah nosi aja mosok-mosok. Yang dulu istrinya mbah bisa menjadi istrinya cucu. Karena memang wanita sama dengan benda, bisa diwaris secara turun-menurun. Wanita bisa dihadiahkan. Jadi ana wong golek nang omahe kancae mule kon tak kei hadiah nyok bojoku gawon. Biasa wanita dijual belikan dengan bebas. Jadi di pasar-pasar akeh dodol cewek. Cewek-cewek 1000-1000. Cewek selawe geblek dhewe. Cewek 1000-1000 biasa lebih murah daripada segenggam pasir. Wanita kok cewek-cewek. Bisa digadaikan. Jadi tempat gadai duit, itu orang itu digadai. No. Dijadikan bahan taruhan dalam perjudian. Subhanallah. Bangsa Athena. Tahu Athena? Athena itu muni lo ngomalor. Pokoknya ini becak waktunya 5 tahun. Dekat. Halo. Pada waktu itu termasuk bangsa yang peradabannya maju. Bangsa Athena yang katanya maju peradabannya pada waktu itu pernah mengadakan sebuah simposium. Ngerti simposium? Gak tahu. Sabane luar negeri kantor. Mengadakan sebuah seminar, tapi aku rapat setuju kata seminar. Iya, seminar. Nah, kalau semi itu agak-agak nar itu api, agak-agak api jadi agak-agak neraka. Dan di sini panas-panasan. Kalau semi agak-agak nur cahaya ganti semi nur. Tapi karena ini memang judulnya panas-panasan waktu itu, bangsa Athena
sekarang jadi Yunani. Dulu paling maju peradabannya, pernah mengadakan sebuah musyawarah internasional, simposium, dengan materi. Dalam seminar itu materinya, wanita manusiakah dia? Bangsa yang paling maju peradabannya pada kala itu mengadakan simposium judulnya wong wedok iku menungso. Ayo bareng-bareng, wong wedok iku menungso apa? Manusia atau bukan? Manusia atau tidak? Subhanallah. Dari sini bisa kita ukur betapa rendah derajat wanita pada kala itu. Kemudian Islam datang mengangkat derajat kaum wanita setinggi-tingginya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-nisa imanul billah. Wong wedok-wedok iku cagahe negara. Dewe telmi. An-nisa imanul billah. Wong wedok-wedok iku cagahe. Wanita itu adalah tiang negara. Anek wong lanang mek tiang jalan. Coba ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sama seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang wajib aku berbakti kepadanya? Rasulullah menjawab, siapa ya Rasulullah? Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibu pangkate telu, setrek telu goneng, bapak pangkate mesici. Wanita pangkate telu, laki-laki pangkate mesici. Wong lanang arep mentang-mentang karo wong wedok. Wanita itu pangkatnya telu, laki-laki pangkatnya cuma satu. Coba berapa harga laki-laki? Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah mengatakan lebih ekstrim lagi. Ngerti ekstrim buat? Mesti kumumu es krim. Al jannatu tahta abdamil ummaha. Surga itu di bawah telapak kaki. Suwargo itu di isor gelamaan sikile wong wedok. Ayat Quran sing nerangne ndek isore sikile wong lanang gak ono. Luar biasa Islam dalam mengangkat harkat wanita gak tanggung-tanggung sampai swarga iku. Ndek isore gelamaan sikile wong wedok. Mbak. Coba perhatikan gelamaan sikil jenengan. Apa di situ? Kapal itu yang akan berlayar membawa sampai ke surga. Anak saya, si Bima, begitu diajar gurunya di sekolahan hadis ini, sampai rumah malam-malam, diusi kile ibu itu buaya. Santri sak pondok ibu yang kamu ya. Jadi si kile ibu itu dicekel, sesuatu bukti bukti suaranya itu. Ini suatu nabi surga apa kaki ibu. Ini anaknya ganteng ibu. Ya
Allah. Islam mengangkat derajatnya wong wedok itu enggak tanggung-tanggung. Maka kemarin sempat saya sampaikan, jangan pernah meremehkan perempuan, meremehkan wanita. Banyak kalangan menganggap bahwa wanita itu adalah makhluk yang lemah, betul? Tapi di balik kelemahan wanita tersimpan kekuatan yang sangat dahsyat yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Wong lanang segede-gede ini wong lanang kena wong wedok buntal. Ayo sangka aku gak punya wong lanang bisa wong wedok lemes. Pikiranmu mesti terus. Sorry, jalan pikir saya gak sama dengan anda. Dalam beberapa hal, siapa ngomong perengeteng? Ternyata kata-kata perengeteng sudah mendunia. Halo, halo. Dalam beberapa hal memang wanita itu punya kelebihan dibanding laki-laki. Memang lek dibanding no secara kehiria wong lanang karo wong wedok koyoke menang wong lanang koyoke apok bapoke bapok wong lanang betot betote betot wong lanang gagah gagah yo gagah rasa rasane rasa rasa emblek emblek yo emblek gede gede ne koyo gede gede perantege kuat wong wedok timbang wong lanang. Luwih kendel wong wedok timbang wong lanang. Wanita itu lebih berani daripada laki-laki. Oke, kalau enggak percaya, kaos celana itu pakaian laki-laki, rok WH pakaian wanita. Kaos celana pakaian laki-laki, wong wedok kon celonoan kon kaosan wanita. Itu dari pakaian laki-laki. Pak Imran suruh pakai BH. Meskipun udah dipanggil Ustaz, gak berani. Ayo kawan gak elok. Luwih kendel wong wedok dibanding laki. Dan wanita itu tahan sakit. Makhluk yang paling tahan sakit itu wanita. Melahirkan itu sakit apa enggak? Sakit. Enggak usah tahu. Tahu ngomong sakit, katanya sih sakit, katanya alhamdulillah saya belum pernah ngalami. Sakitnya minta ampun itu taruhannya nyawa, nyawa. Tapi belum pernah terjadi ono wong wedok kapok mlayu. Ya kapoke kapok lombok wis kapok juga ngene lara nang wis disanae. Wis ana anak umur 3 tahun yang blending nek. Kapan wong sare kapok, Mbak, kok meteng nek. Kalau bapak yang ngusel bapak yang disalah subhanallah itu sakit tapi kenyataannya tidak ada perempuan yang jerah mengalaminya. Nah wong lanang itu jerah, wong lanang itu dia sunat di lorong emek ngono gaman temen sekali seumur hidup wis gak wani wis kapok temen. Halo, memang coba jangan heran karena wanita itu kuat, maka banyak istilah-istilah yang dipakai itu perempuan bukan laki-laki. Ono kacang, ono bayung kangkung gak api-api ngono iki diarani ganteng-ganteng apa ayu-ayu. Ayu subhanallah. Negara kita Indonesia itu di sebutus antara disebut ibu pertiwi bukan bapak pertiwi. Bapaknya dah. Jari yang paling lima ini kangkung ngelentok jempolan. Ini namanya ibu jari. Bapaknya kemana? Tidak ada pusat pemerintahan itu ibu kota. Bapak kota Gano. Halo. Sampai ada hari besar nasional diperingati oleh se Indonesia. Namanya hari ibu, hari bapak. Kau Allah sih butuh merengati. Halo, halo. Mungkin gini, kita bakatnya di Indonesia. Al-Quran gak gara-gara kamu hari bapak kesel.
ngombelnya gini, kalau di Al-Quran itu kalau dirangkum, kalau diringkas, terkumpulnya dalam suratul Fatihah. Itu disebut umul kitab, umul Quran, abul kitabnya tidak ada. Dalam Al-Quran ada satu surat khusus namanya surah An-Nisa, surah Ar-Rijal, Aono. Banyak hal yang perempuan menang dibanding laki-laki. Wanita lebih sabar, hatinya luwe halus, luwe telaten. Apa yang luwe telaten? Betul? Makanya juga sabaran. Makanya lihat di komen gaya jamia, disuruh bikin organisasi kayak gini. Subhanallah, wanita itu lebih sukses, lebih berhasil. Kalau di Nahdlatul Ulama, ada fatayat, ada muslimat, maju jalan. Tapi muslimun ini gak kira melaku. Organisasi itu rata-rata sih ngebeli wong wedok-wedok. Saya itu ngaji alhamdulillah udah keliling Indonesia. Itu rata-rata setiap pengajian itu jamaahnya yang banyak ya kaum ibu. Entah karena dia mencintai aku entah gimana. Tapi memang kenyataan bahwa perempuan itu lebih oke dibanding laki-laki kalau urusan seperti itu. Wong wedok luwe telaten, luwe sabar. Makanya oleh Allah tiap bulan dikasih tamu untuk dirawat. Namanya hai. Enggak ngerti yang men nih loh men. Baik menstruasi maupun mencret. Tateng rambut yang nungguli gal siti, gal siti. Ini suci apa durung lu saya menjelaskan berhenti ini. Loh ini masih gua ini darahnya gini. Suara telaten. Saya gak bisa bayangkan andaikan Mas Angga head nih guys. Mesti cinta kabeh karo. Kakiro-kiro ober, kakiro. Kakiro telaten. Halo. Aku ki di ngono kok ora terus. Prakteknya ternyata saya sering sampaikan dan mungkin jamaah udah banyak yang sering dengar, wanita lebih kuat daripada laki-laki. Betul, betul. Lana wis kaso menggen. Sing wedok sing mendele iso. Delok nang ngono e bae kok. Urusan subhanallah ngepel lho ngepel. Lana ngrewang-rewang ngepel gak kuat dilu wis kaso. Wong iso kuat. Laki-laki dalam sehari semalam kerja paling banter 8 sampai 10 jam. Habis itu sampai rumah tidur ngorok wis. Tapi kalau wanita kerjanya 24 jam non stop mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Iya betul. Mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Apa maneh dua anak cilik kayak ngemihi.